Kita udah sampai Jakarta ini, ya Bil? Iya. Gimana Bil? Saya kalau jalan di tengah ini nih, tol apa ini Pak namanya Pak? Jakarta. Tol kota ya? Iya. Terasa jalan di Jeddah asli. Ini kayak terasa di Jeddah. Terasa jalan di Jeddah. Oke guys, kita udah sampai di Century Park Hotel ya. Tuh lihat, cukup ramai ya. Tapi tetap jaga protokol. Tingkat keberapa? Lantai 11. Halo sahabat Feni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini untuk pertama kalinya Feni ngajak Kang Alman ke undangan atau ke pernikahan. Nah kebetulan yang undangnya ini subscriber setianya Kang Alman yang beberapa waktu lalu itu pernah silaturahmi ke sini, yang dari Tangerang pernah kasih gift atau hadiah jam tangan ke saya dan Kang Alman. Masya Allah tabarakallah, dan beliau ngasih undangannya ini nih. Nah ini undangannya, Feni tunjukin ya. Nah ini undangannya tuh untuk Kang Alman, Mulyana dan istri konten kreator. Nah Bil, gimana nih untuk pertama kalinya Abi undangan? Ya saya harus pakai batik. Ya nih harus pakai batik. Ya, ini batik dari siapa nih? Dari istri lah. Dari istri. Dan ini tuh undangannya apa berupa fisik dan satu lagi yang undangan ya, digital ya? Online digital. Jadi ada barcode-nya. Jadi undangan masa kini itu sekarang benar-benar beda banget ya, Biu. Kita kayak ngerasa mau ke undangan Ria Ricis ya nggak sih? Dan ini kita bawa koper, bawa barang-barang karena kita mau nginep. Nginep, kita disewain hotel. Disewakan di hotel Senayan, di daerah Senayan. Nah nanti Feni review hotelnya dan kita disewakan 2 kamar ya, Biu tadinya. Mau bawa tim, tadinya, tapi karena timnya. Anaknya sakit, ya terpaksa kita bawa kedua orang tua. Kedua orang tua, kenapa bawa ibu bapak saya soalnya? Karena dulu bapak mertua kuliahnya di Jakarta. Abi belum tahu jalanan Jakarta. Sebelum Feni melanjutkan video ini, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video Feni selanjutnya. Jangan lupa juga klik like dan komen di bawah. Buat teman-teman yang pengen DM secara langsung, silahkan follow Instagram Feni di sini. Nah, kita berangkat dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Menunjukkan jam 12 lewat 8 menit ya. Nah ini jam tangan ini pemberian dari Pak Haris ya Bil? Iya, sahibul hajat. Iya, udah alhamdulillah udah silaturahim 2 kali. Dan kita yang belum silaturahim ke rumahnya ya Bil? Iya. Udah diundang sih kemarin-kemarin tapi belum sempet. Dan sekarang Masya Allah kita diundang ke pernikahan anaknya ya Bil? Betul. Anaknya kalau gak salah tuh dokter ya Bil? Dokter gigi. Dokter gigi ya. Dan ini tuh peralatan lagi yang dibawa ya Bu. Iya. Ini ada Ibu. Seperti biasa kita bawa cemilan tuh. Dan ini Feni kalau kemana-mana selalu bawa mukena. Mukena. Aduh premium banget ini tuh dari Maisara. Nanti Feni cantumin Instagramnya di sini ya buat teman-teman yang mau. Soalnya ini praktis banget buat dibawa kemana-mana. Ada sejadah kecilnya juga. Tuh, Masya Allah. Udah deh yang lainnya ini peralatan makeup seperti biasa. Santai aja ya, Bil. Yang penting. Yang penting apa, Bil? Sampai dengan selamat. Iya, betul. Dah.
sendiri. By the way, ini mobil baru dipakai lagi. Iya, jadi dipakainya itu 2 bulan sekali. Ini juga karena Fanny yang mau tuh. Alhamdulillah. Oke deh guys, nanti kita lanjut lagi ya, Bill. Oke, pokoknya ikutin terus. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita kali ini. Nah, sekarang kita udah sampai mana nih, Bill? Sekarang kita mau naik ke Japek nih. Oh, mau naik ke Japek tuh, Jalan Layang MBZ. Syekh Muhammad bin Zaid. Syekh Muhammad bin Zaid ya, Masya Allah. Tuh, lihat guys ya. Tuh. Kalau Big Boss tuh, tuh lihat tuh. Namanya terpampang nyata. Kalau di bawah tadi lumayan padat ya, Bi ya? Iya. Kalau di ini Jalan Layang nggak tahu nih padat apa nggak nih? Enggak lah, karena kan nggak ada mobil besar. Iya, nggak ada mobil besar. Tuh, oke. Biu, kan ini untuk first time ya, Biu. Keundangan lagi. Iya. Apalagi sekarang undangannya langsung jadi tamu VIP. Gimana perasaannya? Ya, terus terang, gimana ya? Malu-malu gimana gitu. Baru pertama kali lagi ya? Iya, ya, kita mah apa adanya ya, Bi? Iya. Dan abis sekarang harus pakai batik, ya, gitu ya. Pakai sepatu, saya iya. Kemana-mana pakai sandal Adidas. Ya dong. Kita udah sampai Jakarta ini, ya Bill? Iya. Gimana saya, Bill? Saya kalau jalan di tengah ini nih, tol apa ini Pak namanya Pak? Jakarta. Tol kota ya? Iya. Terasa jalan di Jeddah asli. Ini kayak terasa di Jeddah. Terasa jalan di Jeddah. Oh. Karena banyak banget gedung-gedung tinggi. Iya, kayak gini ya. Cuman perbedaannya apa? Kalau di Jeddah itu kita nyetirnya sebelah sana. Iya tuh, ya. Pastinya. Mungkin nanti aku duduknya sebelah kanan ya, Bi, kalau udah di sana. Tuh, lihat ini. Kita udah sampai Jakarta dan Jakarta pun tadi padat sedikit ya, Bi. Berapa menit? Macetnya 5 menit ya? Iya, 5 menit. 5 menit. Benar. Terasa banget cuman kalau di sini walaupun di kotanya banyak hijau-hijau. Iya. Kalau di sana pinggir-pinggirnya itu showroom-showroom mobil mewah kayak gitu. Setelah 600 meter, ambil jalan keluar menuju Semanggi, Senayan. Meter. Berarti kita ambil kiri. Exit ya. Iya. Nah, kita pakai biasa Mbah Google. Tanpa bah Google. Semanggi, Senayan, Kebayoran. Nah, karena kan kita di daerah Senayan ya itunya. Iya. Hotelnya Century Park. Century Park. Ambil jalan keluar menuju Semanggi, lalu bergabung ke Jalan Gatot Subroto. Oke, siap. Oke, siap, Mbak. Oke, siap, Mbak Google. Terima kasih atas pemberitahuannya. Semoga selamat di perjalanan. Oh, ya kan Pomda. Apa ini? Bergabung ke Jalan Gatot Subroto. Oh, kalau lalu belok sebelah sana ke kita mau ke itu Sudirman. Airport. Airport ya, kalau yang ke kanan mah. Terus terang guys, saya ini wong deso ya. Masih ketika jalan ke Jakarta itu di Jakarta kan banyak banget aturan tuh lihat. Itu yang belok yang kiri ke Jalan Jenderal Sudirman. Yang merah tuh itu buat busway ya? Busway. Nanti ada yang kuning itu untuk apa? Ini ke bawah apa ke atas, Pak? Sini ke sini kan Senayan. Oh, Senayan. Tetap di Jalan Jenderal Sudirman sejauh 1,5 km. Tuh, kalau nggak sama babe mah. Tah yang hijau ini teh untuk motor atau apa sepeda sih? Guys, coba komen di bawah. Sepeda mah gambar sepeda. Coba yang hijau ini untuk apa ya, guys? Komen di bawah, kayaknya motor deh. Ya. Jalan warna dawet. Kayaknya untuk motor nih. Warna hijau gitu. Coba komen di bawah warga Jakarta. Ya, warga Jakarta karena kami wong deso. Karena kami wong deso. Depannya udah nyampe. Oh, udah nyampe. 5 menit lagi. Alhamdulillah. Lagi di bloknya. Harus jangan apa nginjak marka jalan. Oke, hati-hati ya, Bill. Oke. Jadi dilanjut lagi, guys. Oke, guys, kita udah sampai di Century Park Hotel ya. Tuh, lihat. Tingkat keberapa? Lantai 11. Lantai 11. Ini, Biu.
kita biar satu keluarga aja ya. Di lantai 11. Udah. Penasaran isinya apa aja ya? Kita lihat. Oh, sekarang tuh ada masker ya. Terus ada ini wipes tuh. Ada wipes tuh. Atau tisu basah dan hand sanitizer. Oh, iya iya iya. Aku pikir ini tadi oh, sabunnya. Sini kita lihat, Bi. Sabunnya ada kali di sini ya. Oh ada nih tuh seperti biasa ada sikat gigi dan pasta gigi dan lain-lain ada di sini tuh ada sisir ya mantap alhamdulillah masya Allah di kamar mandi juga nyaman ya Bill ini tuh lemarinya ada dua lemarinya loh. Nah, ini ada yang buat gantungnya dan ada apa nih, Bil? Berangkas. Sambil nyaman ya, Bu? Iya, nyaman. Sambil menunggu nanti sore. Oke. Okay. Bentar, 1, 2, 3. Cut jam. Dan ini dia view-nya. View-nya ke parkiran ya, Bil? View-nya ke parkiran dan gedung-gedung tinggi kalau di Jakarta tuh. Masya Allah. Kalau nginep di Jakarta tuh jadi ingat waktu pertama kali jemput kamu setelah karantina. Dekat Kempinski sudah mana? Kempinski tadi sebelah sana kita kan lewat ya. Terus tadi kita lewat GBK. Ingat waktu ke mana Bi? Gedung DPR ya. Alhamdulillah nyaman sekali, masya Allah, tabarakallah. Oke deh guys, segitu dulu aja video Feni kali ini. Mudah-mudahan menghibur bagi teman-teman semua. Alhamdulillah, Feni sekarang mau siap-siap dulu, istirahat dulu deh sebentar, kita sebentar, langsung siap-siap mau ke apa resepsi pernikahan anaknya subscriber Kang Alman, Pak Haris ya, Pak Abdul Haris, ada channel YouTube-nya juga namanya Abdul Haris, buat kalian semua yang senang jam, pengen tahu informasi tentang jam, kalian tonton di channelnya Pak Abdul Haris ya, Bil. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Abdul Haris. Oke deh guys, kalau gitu thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.